Tidak stabilnya harga kebutuhan pokok merupakan cermin dari kondisi sosial dan ekonomi semakin dihatinkan. Untuk membantu masyarakat kecil dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Kartini Perindo mengadakan bazar sembako murah di kawasan Marunda, Kepo, Cilin, Jakarta Utara. Warga antre sejak pagi sangat senang dan antusias dengan kegiatan bazar sembako murah. Ya, alhamdulillah sebanyak sepertu aja gitu keadaan. Lebih murah ya. Ke depannya kan ada lagi, Bu. Ya, rasanya ya enak. Enak. Ya, rasanya ya gimana ya? Ya, sudah alhamdulillah lah ya, kan ada bantuan beras, kan ada beras murah ya. Tidak hanya beras, Kartini Perindo juga menjual kebutuhan pokok lainnya seperti minyak, sayur, dan gula sehingga bisa meringan masyarakat. Setelah kita beberapa kali bazar, memang minat dari beras itu yang paling tinggi. Jadi kita tetap fokus beras gitu. Apalagi sekarang mau Ramadan ya, harga-harga sembako sangat mahal. Bazar murah untuk masyarakat akan terus dilakukan Kartini Perindo sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat kecil sehingga bisa berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan.